pengukusan buru ini, pentol, kubis, kentang, telur dikukus. Ini uapnya kelihatan ya, kita buka dulu sebagai contoh nih. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya bro, agar channel kita bisa berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian semua bisa melihat video-video kita yang lain. Dan yang paling penting, tetap utamakan tonton video kita sampai selesai ya. Assalamualaikum bro, jumpa lagi dengan Agung Jiban Vlog. Hari ini kita dapat pesanan siomay bro, jadi kita nanti bikin makanan siomay. Ini sambalnya sudah jadi bro, sudah matang bro. Cukup untuk kurang lebih 100 orang ini bro nanti. Sambal kacang. Sambalnya lumer banget bro, jadi enak banget ini, cocok buat makanan apa tuh, siomay, sambal siomay, sambal kacang siomay lumer banget bro. Siomay pare, ini pentolnya pentol pare nih, udah mulai dikukus ini bro. Jadi bagus banget ini. Ini pentolnya gede banget ini. Jadi pentolnya nanti agak rasanya pahit-pahit. Mantap nih bro. Ya ini siomay pare, pentolnya di dalam pare. Jadi rasanya ada rasanya pahit ini. Yang satu ini sudah selesai dikukus. Jadi ini udah dingin bro, yang satu tadi masih dikukus. Nanti lanjut lainnya lagi, karena pasangan hari ini cukup lumayan banyak bro siomaynya. Kubis, pentol, telur. Jadi pentolnya nanti ada dua macam, pentol yang biasa dan pentol yang di dalam pare. Ada kentangnya. Pengukusan buru ini, pentol, kubis, kentang, telur dikukus. Ini uapnya kelihatan ya, kita buka dulu sebagai contoh nih. Ini tahunya nanti siap dikukus bro, nanti kukus tahunya juga, tapi tahu kukusnya tidak begitu lama, secukupnya aja lah. Yang penting udah matang gitu nanti tahunya, nanti dikukus dulu. Karena siomay itu paling bagus pakai tahu putih bro,
ciri khas siomay pakai tahu putih ini. Ini udah dimasukkan ke mobil. Nah, siap dikirim ini, Bro. Ini kebetulan hari ini pesanannya Polsek Kawedana tuh. Ini. Nih. Ini ngambil Bapak Komandan Ari. Ah, Komandan, selamat pagi, Komandan. Naik kene, naik kene. Nah, yo naik kene. Bagian di sana, di dalam mobilnya. Terima kasih Komandan Nari. Anget di gigi.